semuanya, kembali lagi di JL Gaming Channel. Jadi pada hari ini kita akan main game Friday Night Funkin'. Di game kali ini kita akan masuk ke mode yang bernama Spooky Night Funkin' nih guys. Ya walaupun namanya ada spooky-spooky gitu, tapi kayaknya dia gak seserem dua mode creepypasta kemarin deh. Oke, namun sebelum selesai videonya, teman subscribe channel ini, di like, komen, dan di share juga guys. Thank you. Oke, guys, termasuk ini ke mode dari Spooky Night Funkin'nya. Dan waduh guys, ini pas aku pertama kali masuk ke modnya ini ya, aku berani agak parah sih. Soalnya ini kenapa bisa mata dari boyfriend dan girlfriend menjadi hitam-hitam kayak gini. Jadi kayak anak metal gitu loh. Malah tangannya boyfriend kayak gini lagi guys. Waduh, dan pastinya mata mereka ini bukan karena begadang ya. Oke guys, kita coba langsung enter to begin aja. Dan tadi aku udah masuk-masuk sedikit nih ke bagian dari modnya. Dan bagian depan ini ada skin dan pump itu guys ya, dan juga ada boyfriend di sini. Oke, kita langsung masuk ke story mode karena aku udah setting tadi. Dan di sini totalnya itu ada week 1, week 2 sampai week 6 ini. Tapi yang baru dijadiin sama modernya guys baru 2 week ini ya. Baru week 1, week 2, dan di sini ada namanya Layla guys. Nah, jadi Layla ini adalah ibunya dari skin and pump ini guys. Seperti teman-teman bisa lihat tadi di bagian animasi awal ya. Dan juga sini untuk lagunya sebenarnya masih sama aja. Bedanya cuman di dari soundnya aja guys. Jadi suaranya berubah menjadi Layla gitu. Oke, coba kita langsung masuk di hard ini ya. Udah ada week score-nya juga seperti biasa guys, karena FNF yang lain aku belum hapus. Oke, jadi sini Laylanya tapi belum ada cutscene-nya. Dan untuk lagunya adalah sini kok nggak ada guys. Oh, di bawah guys. Lagunya adalah Bopi Bo ya. Itu lagu di week 1 FNF biasa. Tapi lagunya, tapi suaranya itu berubah guys ya, menjadi suara Layla ini. Tahuku week 1 ini kita lawan Deddy Dearest ya. Bukan suara Deddy sini guys. Suaranya boleh sih kayak gini. Jadi kemungkinan aku bakalan main satu week ini aja, habis itu week lain aku exit ya. Ada horor-horornya sebenarnya sih guys. Horornya itu di mata girlfriend yang kayak gitu guys. Aduh, horor banget dah matanya. Boyfriend juga aduh. Beneran jadi anak metal guys. Tapi ini juga belum full release. Kemungkinan full release-nya bakal dibuat Oktober. Di bulan mana? Bulan-bulan serem ya emang ya utama tuh ya. Oke guys, jadi kita udah selesai tadi yang Bopebo-nya itu. Dan ini karena lagunya masih sama, coba dari suaranya aja. Jadi kita langsung exit aja ya. Kita langsung exit dan coba kita coba cek ke week keduanya. Yang kita melawan skin and pump dengan di sini tuh ada 6 lagu guys. Nah di sini tuh baru ada lagu-lagu baru. Jadi aku bakal langsung masuk aja ke week 2 ini. Biar nggak memakan waktu juga ya, nggak memakan durasi. Dan sini, itu guys. Oh, jadi itu di samping dari girlfriend udah ada siapa itu ya? Oh, namanya adalah Happy Fellas guys. Tapi aku kurang tahu mendalam lagi ya tentang si Happy Fellas ini. Okay. Ini untuk lagunya sepertinya juga sama seperti FNF yang biasa nih guys ya, yang judulnya adalah Spookies ini. Jadi kayaknya aku bakal skip sampai lagu yang kita belum pernah dengar ya. A few moments later. Oke guys, termasuk ini ke lagu terbarunya yang ada di mod ini yang bernama Cypher guys ya, atau seperti menggigil gitu. Dan sepertinya itu ya Happy Fellas itu ya, itu kayaknya adiknya dari skin and pump deh guys. Soalnya bentuk apa tuh? Kok bentuknya apa ya? Dia seperti masih bayi gitu loh. Jadi kemungkinan adiknya. Oke, untuk lagu kita dengerin ya. Gimana nih? Merah biru.
mereka seperti lagi cosplay ya, pakai mata kayak gitu. Oke, cukup fun untuk lagu yang baru nih, Cypher sih harusnya sih. Dan sekarang ada lagu terbaru lagi bernama Iri, guys. Wah, ada suara-suara petir juga, by the way. Halloween-nya gitu loh. Ya, masih 2 bulan lagi sih, guys. Bulan Oktober ya. Sekarang baru Agustus akhir. Jadi lagu keempat harusnya, guys ya. Masih ada 2 lagu lagi BTW. Jadi ada lagu yang baru lagi, guys, yang bernama Chiller gitu ya. Apa Chiller? Tukang santai gitu. Oke. Kita dengerin lagu barunya ini. Banyak loh, 6 lagu, guys, ini satu week. Kecuali yang SpongeBob kemarin sih. Oke. Jadi lagu kelima kita udah selesai. Masih ada lagu keenam. Dan sini udah suara-suara petir lagi, guys. Sayang sini gak ada cutscene aja sih. Oke. Gak ada berubah ya. Lagunya adalah Scary Swing. Aduh, banyak banget notes-nya. Oh.
Okay, boleh. Ya, cukup-cukup horor lah ya. Okay, guys, jadi week kedua kita udah selesai sekarang. Dan ini sekarang untuk dari week ketiga, week keempat, week kelima, enam ini cuman ada perbedaan di karakternya aja, guys. Coba kita cek ini ya, week ke yang ketiga ini. Dengan tuh ada Heads Gang, guys, di kanan atas tuh ya. Jadi ini lagunya masih sama aja. Dan nah, jadi di sini ada beberapa karakter, guys, yang bernama, bentar. Nah, itu ada bernama jadinya yang baju oranye kayak namanya Ross, guys. Lalu itu ada Roy, dan paling kanan itu ada Robert namanya, ya. Nah, jadi mereka tuh jadi adalah Heads Gang tadi itu ya, atau geng-geng bertopi gitu. Untuk lagunya masih sama aja, Pico. Ini suara Pico, guys, bukan suara dari dia mereka ya. Nah, makanya jadi modnya tuh kayak belum selesai. Betul itu ada mobil polisi di belakang tadi, guys. Jadi karena belum selesai, karena mod Pico, kita harus exit aja, guys. Lagunya semua sama. Dan coba kita cek lagi ke week keempat ini, yang itu ada Candy Club ya. Oh, jadi ini klub-klub permen ini, guys. Jadi kayak suka banget permen ya ini. Oke, nah, jadi di sini kita bertemu dengan orang, guys, yang bernama Kevin. Dan dia tuh sepertinya adalah penjual permen gitu ya. Untuk lagunya juga sama aja, Satin Panties ini sepertinya juga lagi di mod yang melawan siapa gitu, guys ya, di bagian dari FNF yang original. Jadi mungkin teman-teman pasti udah dengerin semua yang itu juga lagunya, jadi aku skip aja, guys ya. Untuk week kelima juga kita ada masuk ke The House on the Hill ini, jadi rumah di atas bukit. Coba kita cek lihat orangnya siapa ya. Untuk lagunya sama sepertinya nih. Oke, okay. Coba kita cek, jadi di sini bahkan orangnya siapa. Jadi sini kita masuk, guys, ke sepertinya ini rumah berhantu. Dan ini kita bertemu dengan polisi-polisi ini, guys ya. Nah, jadi ini dua orang ini adalah polisi yang mungkin dia sedang menyelidiki sesuatu di rumah ini, guys. Dan ini juga kayaknya ini bagian akhirnya itu ada perubahan yang cukup keren. Jadi aku bakal skip, guys ya, sampai ke bagian lagu ketiganya. 1 minute 37 seconds later. Oke, guys, jadi kayaknya ini udah selesai lagunya. Nah, dan sebenarnya sini ada transisinya nih, guys, nah ya. Jadi ini, oh, ada suaranya, guys, gila. Nah, jadi sini transisinya cukup keren menurutku, dan keluar di sini ada badut, guys. Jadi ini merupakan badut yang seperti mirip It gitu, guys ya. Nah, tapi dia kayak lagunya itu masih lagu yang Lemon Demon. Kita gak perlu main lah, guys ya. Yang penting kita udah melihat karakternya gimana, serem banget dengan bawa itu balon merah. Oke, kita coba langsung exit aja di sini. Aku cuma pengen tadi ngeliatin itu aja sih. Dan langsung masuk lagi, guys, ini ke week terakhir kita. Ya, ini harusnya week senpai ya, tapi diganti menjadi Luigi's Mansion ini di kanan atas itu. Oke, kita coba langsung masuk aja. Dan kita coba cek, guys ya, Luigi-nya gimana ini. Oke, oh, jadi oh, ini ada kasin-kasinnya sini, guys. Ini Big Bubuk baru, ha? Apa maksudmu gitu ya? Oh, gitu aja cutscene-nya. Nah, jadi sini ada girlfriend, boyfriend Luigi 8-bit, guys. Dan itu juga ada ghost-ghost itu di belakangnya ya. Untuk lagu ini suaranya masih sama aja lagunya. Jadi kayaknya aku bakal skip lagi ini, guys ya, biar gak makan waktu. 12 seconds later. Oke, okay, guys, ini kok ada cutscene lagi ya? Oke, okay, baru ini apa? Boop, beep, beep, bis, kedum, beep. Apa ini? Oke, okay, guys, ini lagu kedua udah selesai. Nah, sepertinya ini bahkan ada cutscene gitu ya. Oke, okay, oh, jadi ini dengan cutscene-nya, guys. Ini jadi ada Luigi. Buga-buga! What? Oke, okay, guys, tiba-tiba ada muncul si Uga-Buga ini, guys. Dan sekarang, sepertinya bakal melawan si Uga-Buga ini ya. Untuk lagu ini sama aja dia. Dia ini masih belum ada ya suara si Uga-Buga. Masih suara boyfriend dan senpai, guys. Eh, bukan senpai sih ini sih. Ini yang perubahan senpai itu ya. Ya, yaudah gitu, guys, kita gak perlu mainin karena kita cuma pengen melihat si Uga-Buganya ini aja. Ini dari game Luigi Mansion yang ketiga gitu ya. Oke, lalu sini juga udah habis tadi, guys, yang week 6-nya. Tapi di bagian dari free play-nya ini masih ada secret song, guys. Jadi ini secret song-nya ada yang di bagian sini. Nah, ya ini ada The Attic Atrocity. Nah, coba kita main yang hard ini, guys, ya. Dan coba kita masuk ke secret song yang pertama ini. Jadi di sini udah ada karakter, guys, yang bernama Moloch, guys. Dan dia ini adalah seorang dewa iblis ya. Dan tuh serem banget, guys. Kayaknya ini nih yang seremnya di sini ini. Dan dia ini biasa disembah oleh orang Yunani dulu, guys ya. Wah. Wow. Dewa
roh iblis yang sebenarnya keluar di sini. Oke. Lagunya juga baru BTW. Background serem sih. Itu ada tulisan. Tadi ada tulisan Remember Layla guys tuh. Remember Layla. Oloknya ini kependekan. Kenapa kamera tinggi banget? Oke. Ini dewa iblis tapi kayaknya gak terlalu terkenal ya. Tahu gue terkenal itu kan seperti Lucifer, Satanik. Habis itu ada apa? Asmodeus. Aduh, TikTok banyak itu guys. Jadi ini sepertinya udah selesai guys. Kita melawan Molok ini dan kita bahkan masuk ya ini ke secret song keduanya guys. Jadi secret song keduanya ada di secret songnya ada berapa ya? Ada 3 atau 2 ya? Jadi di sini ada 3 guys. Nah, jadi di sini ada secret song keduanya yang bernama monster ini. Kok aku mainnya normal ya? Oke, ini udah aku ganti ke hard, kita langsung masuk lagi ya. Jadi kita bahkan melawan orang yang bernama Candy Dealer, guys. Jadi ini harusnya kita lawan setelah yang Kevin tadi itu ya. Nah, tapi ini lagunya masih lagu yang ini lagi ya, Lemon Demon ya. Oh iya. Jadi kita gak bakalan main ini guys ya, karena lagunya main sama. Wah, suara Lemon Demon masih serem-serem gitu sih. Tapi ini ada Candy Dealer yang tadi itu guys, si Kevin itu. Lalu kita masuk lagi guys, ini ke secret song kita yang terakhir. Yang di sini ada bernama, mana dia paling bawah? Paling bawah sini, nah ini ada Madness guys. Jadi kalau teman-teman udah tahu Madness itu apa, jadi ini ada Tricky guys ya. Ini adalah lagu Tricky. Dengan tuh karakternya adalah yang tadi itu guys, siapa namanya itu? Happy Velas guys, yang sepertinya merupakan adik dari Skid and Pump ya, kayaknya. Ini tapi lagu Tricky Expurgation lagi ya. Kenapa setiap mod selalu ada lagu ini ya? 1 hour later. Oh ya guys, di sini tuh ada reaksi kematian yang berbeda dari si boyfriend ini. Daripada kita main trik ini, mending kita lihat itu aja ya. Dan tuh kita mati dulu nih guys. Oke, nah ini guys. Jadi mata boyfriend kayak gitu guys, tuh kayak mulut apa gitu ya, mulut bebek ya. Ya gitu guys ya. Jadi kayaknya itu penutupan mod yang kita di apa nih spooky night funkin ini dengan kematian dari boyfriend itu guys ya. Ya begitu aja sih guys, udah gak ada lagi yang lain. Dan mari kita tunggu lagi untuk mod-mod ini pasti ada update selanjutnya lagi sih. Jadi mari kita tunggu aja dan semoga teman-teman enjoy ya. Buka buka. You should have seen your face. Oke, jadi sekian dulu video dari gameplay mod Spooky Night Funkin. Mod ini ya bisa lah dibilang horror, tapi ada lucu-lucunya dikit ya. Dan tadi cukup banyak lagu baru maupun karakter-karakter yang belum pernah kita lihat. Oke, jadi kita belajar videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan di-share juga ya guys. Thank you.